melihat ART yang sudah sampai di, dan ini adalah ART akan dipakai di IKN. Kita harapkan sebelum 17 Agustus sudah beroperasi di hari kemerdekaan, ART ini berfungsi sebagai feeder bagi semua yang parkir di parking area di Sumbu Barat dan Sumbu Timur dan juga beberapa tempat yang lain. Agustus sampai dengan bulan Desember kan free for trial dari LRT. Kereta ini memiliki keunggulan tidak menggunakan rel, tapi hanya menggunakan marka. Presiden dalam ratas juga memberikan pengarahan bahwa ART menjadi bagian gerakan yang akan dilakukan pada saat 17 Agustus dan setelah itu. Kita harapkan ini menjadi salah satu ikon daripada ratasi yang ada di IKN.